dengan Master Fashion, Ivan Gunawan. Ya, saya akan mengulas sedikit peserta yang sudah saya makeover, yang menurut pemirsa mengalami sebuah perubahan yang sangat, gua ketok lu pakai mic ya, mundur gak? Oke, terima kasih. Sombong lu keterlaluan sih. Sabar ya, host favorit. Kamu dijahatin sama juri terkaporit. Sabar ya. Gimana dapat penghargaan internasional, pasti pala lu portable ya. Sobat-sobat ya. Gila ya. Muhyiddin hadir di panggung ini dengan look anak jalanan, rambut gondrong, percaya diri yang sangat luar biasa, cinta akan komunitasnya yang rasanya tuh kayak sama komunitasnya tuh kayak udah bestnya banget. Dan rambut gondrong tuh kayaknya udah mewakili dia banget. Tapi saya rubah. Karena saya gak tahu kenapa saya lihat pada malam hari itu, ini rambutnya yang menghalangi karir kamu malah. Kalau kamu menjadi bintang, rambut begitu udah gak musim. Kalau kamu lahir di tahun 90-an, 80-an, era rock and roll, Ahmad Akbar, apa segala macam, masuk. Tapi di zaman sekarang, Ahmad Akbar. Ya, maaf kepleset. Ya, itu udah gak hits, ya. Tapi di sini, semoga sahabat-sahabat kamu yang ada di Pangandaran dan sekitarnya melihat tampilan kamu sudah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Iya, dekat-dekatnya itu mabok duren deh. Hah? Raffi, asik. Ya. Tepuk tangan dulu buat Muhyiddin. Nih. Dia ini penonton yang menurut saya energi dan power levelnya patut diakuin jempol. Ya. Karena beliau adalah penonton yang selalu bergoyang, yang selalu membuat kita happy dan membuat dirinya happy. Yes. Ya. Maharani. Dan, Maharani dulu rambutnya sepatat ya Maharani ya? Ya panjang, lalu waktu itu saya potong bob. Saya potong rambut Maharani juga saya tidak punya pengalaman dalam potong rambut. Tapi saya buat, saya gunting. Berani ya Master. Berani. Tapi hasilnya bagus Master. Betul sekali. Oh iya. Luar biasa. Master, ya. Ini sebenarnya vote untuk mereka semua udah bisa dibuka. Ya, belum. Sudah dari tadi sudah dibuka. Jadi sudah ya? Bisa mulai ya. Like jangan mereka dipotong ya. Ya. Karena Master, tadi harusnya kita sebutkan dulu, baru kami mempersilahkan Master ya, untuk tadi berbicara. Ada manusia, tadi ada manusia menyerupai gapura mengambil saya. Lalu dia bilang explore satu-satu-satu. Passingnya cepat, oke baik. Okay. Little India. Saya rasa susah sekali mendandani laki-laki atau perempuan berkulit gelap. Terbukti kemarin Muhyiddin, lalu siapa nama kamu sayang? Bukan kamu, belakang. Iko. Kemarin Muhyiddin sama Iko terbukti bedaknya pektai alias keputihan. Berarti di sini terbukti bahwa memang tidak mudah mendandani wanita atau pria berkulit yang sangat gelap. Tepuk tangan, hanya Ivan Gunawan Kosmetik yang bisa melakukannya. Oke, mudah-mudahan senang ya Ivan Gunawan. Ya, makasih ya Shay. Oke, Shay. Ini sih yang paling the best. Awalnya semua kan udah best. Ibu-ibu semua banget. Best. Kan tadi semua udah. Best. Ibu-ibu tadi ibu udah banget. Iya tapi ini termasuk nih. Tapi sayang banget kan kemarin suara lu jelo. Suara lu jelo. Ini siapa yang skin rambutnya? Pakai mic. Kak Ibas. Wow tambah best. Tambah keren. Udah cukup. Terima kasih. Oke langsung saja diumumkan kira-kira. Atau belum? Masih okay, dibuka vote-nya? Enggak, kita akan tutup vote dulu untuk mereka. Tapi langsung kita umumkan. Yang menjadi. Yang ngumumin bisa asisten saya berdua. Sebutin namanya dia. Karena keluarganya pengen denger suaranya. Ya. Baik. Baik. Berarti kita akan segera mengetahui salah satu di antara mereka yang telah di makeover oleh Ivan Gunawan. Akan mendapatkan likes terbanyak dari pemirsa. Dan makeover terfavorit.
dia adalah... Iya. Satu, dua, tiga. Muhyiddin! Yeay! Kembali Muhyiddin menjadi favorit dari pemirsa. Wow, wow, wow. Selamat sekali lagi untuk Muhyiddin. Apa yang ingin disampaikan Muhyiddin? Bin. Muhyiddin selain mendapatkan karangan bunga, juga mendapat karang taruna. Karangan bunga aja, oh iya. Wendy. Oh, maaf, saya. Muhyiddin. Oke, Muhyiddin, mohon maaf. Hadiahnya bukan hanya bunga dan plakat saja. Ruben, bisa maju. Tolong dikasih, karena ada ratusan juta rupiah, ambilnya di mana, Ruben? Apa? Ada ratusan juta rupiah, tolong disampaikan untuk Muhyiddin. Lo ambil di jurang, mau lo. Jangan dengerin dia mah bagi-bagi. Oke, okay. Mohon maaf Muhyiddin. Muhyiddin, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Buat keluargaku yang sudah hadir, alhamdulillah, terima kasih banyak. Buat bapak saya juga ada, buat Om Aseng, buat Mang Dodi, dan juga buat Mamang Junid, buat itu grup ASJ ada ya? Grup musik ASJ dari Pelabuhan Ratu akhirnya hadir, buat Teteh juga ada di sini, buat semuanya anak-anak KPJ Pelabuhan Ratu ada insya Allah. Coba, Cidoy mana Cidoy? Berdiri doy. Ah, Cidoy ada itu. Ya dari KPJ Pelabuhan Ratu, cuman yang saya sedihkan ini KPJ Cibadak gak ada datang gitu kan. Pak mohon maaf bukan kongres ya. Iya. Bukan kongres mau dihapusin. Doanya aja. Terima kasih banyak buat semuanya atas doa dan dukungannya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Muhyiddin, Ivan Gunawan, beserta Aden dan juga Lia. Oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kelima peserta kami persilakan untuk kembali.